Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Langsung aja kita masukkan quest dunia yang berikutnya ya, yang ada di sini. Nih, di tempat bagiannya suku dari putra-putri Gema, yang ini ya teman-teman ya, nih. Kita selesai dulu bagian suku yang ini, baru yang lain quest dunianya. Nah, tinggal bicara aja sama NPC-nya. NPC-nya ada di depan. Oke, ini dia. Tinggal bicara aja. Imix namanya. Oke, ini dia nama questnya adalah di Sonanshi Tepetli ya, bagian pertama. Agak ribet nama questnya. Nah, ini dia, di Sonanshi Tepetli. Kita ikuti aja. Oke, di bawah. Nah, karena berhubung di sini kita sudah buka-buka mapnya jadi enak ya, teman-teman. Tinggal kita lawan aja. Seven. Nah, ini dia, tinggal bicara. Oke. Okay. Untuk bagian pertama selesai di Sonanshi TPLT-nya. Cepat juga ya untuk quest-nya, teman-teman. Nah, itu kita langsung di arena lagi. Ke lokasi yang kedua. Oke, ini bagian keduanya nih. Permohonan bengkak ya. Oke. Di sini kunjungi Lajoli bersama Chef Cleven. Di sana ya dia. Jadi kita ke atas sini. Oke, permohonan berkah pengungkapan puncak. Kita jalan lagi ke depan. Di bawah ya teman-teman dia daerahnya. Di map Nantelan ini juga banyak yang penglihatannya bagus-bagus ya. Kalau kita lihat juga ya di kanan kirinya kalau kalian lihat. Oke. Di depan dia. Sampai rumahnya, cukup keren kan? Oke, kita cek dulu ya, cari petunjuk. Ke atas. Bisa. Jadi kita bakal ganti karakter. Oke. Energi lagi. Di atas ya, teman-teman ya. Masuk. Kita gerak cepat aja. Nah, di situ juga kalau kalian lihat ada quest dunianya juga ya. Oh, itu. Siapa itu? Untuk bagian keduanya selesai ya, teman-teman. Jadi lebih ke story ya sebenarnya questnya ya. Lalu kita kembali lagi untuk klaim ya. Di sini juga jangan lupa diambil juga ini questnya harusnya. Ini harus diambil juga, teman-teman. Donasi ya. Oh, donasi aja. Ada bounty juga nih. Dan di sini questnya selesai, teman-teman ya. Untuk Dissonansi Tepetli dengan Gema yang serak. Jadi cukup singkat questnya tuh. Level reputasi putra putri Gemanya sudah selesai. Ya, jadi kita bakal lanjut quest dunia yang berikutnya ya, teman-teman ya. Oke. Menarik mekanismenya. Ya singkat banget ya, cuma 10 menit selesai. Jadi di sini untuk ini belum terbuka, segera hadir. Jadi nunggu di next, mungkin next update apa next hari besoknya ya teman-teman untuk quest ketiganya ya. Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk questnya teman-teman. Cukup menarik.
kita akan ketemu lagi di next video ya, untuk quest dunia berikutnya. Yang untuk berikutnya saya akan coba di sini kali ya. Yang ini ya kali ya, teman-teman ya. Quest dari si ini dulu. Dari sukunya warga mata air. Oke, kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye, teman-teman.